Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP. Pada pagi hari ini kami sedang menggiling yang namanya kompos starter. Ya, itu ya. Pada episode terdahulu ya, 1, 2, 3 ya. Ini adalah episode yang keempatnya. Tahap keempat di mana kompos ini sudah mendekati finishing, yaitu sudah penggilingan. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman, pupuk kompos yang sudah jadi begini ya, itu sudah bisa kita gunakan untuk pribadi. Jadi pupuk kompos yang sudah jadi, yang sudah kita kering anginkan begini, ini sudah layak untuk digunakan ya guys ya. Ini contohnya ya. Ini pupuk komposnya sudah jadi. Mengatakan sudah jadi itu kalau kita pecah bongkahan ini bukan lagi ada kotoran sapi itu warna hijau, enggak ada lagi. Dia sudah berwarna hitam ya. Nah, setiap bongkahan ini sudah berwarna hitam. Jadi kulit luar dengan dalamnya itu udah sama warnanya, artinya sudah masak. Itu kompos sudah fermentasinya sudah bagus. Itu ciri-cirinya. Kalau seandainya ini kita pecah begini, nyatanya begitu kita pecah masih hijau, berarti pengomposan fermentasinya nggak benar, gagal. Itu ciri-cirinya kita sudah bisa melanjutkan penggilingan ini guys ya. Kemudian di sini kalau untuk kita gunakan, untuk gunakan pribadi, kita langsung saja kita gunakan ke tanaman-tanaman kita. Dia juga akan mengurai dan akan menghancur di dalam tanah, tidak perlu digiling ya. Tapi kalau kita ingin mengkomersilkannya, kita mau jual, kita mau buat packing kemasan ya, ataupun ya pokoknya dijual lah gitu ya. Nggak mungkin lah bongkahan-bongkahan kompos seperti ini yang kita jual ya. Kita harus profesional sedikit ya, dengan memodali sedikit kita giling kemudian menjadilah kompos yang seperti begini ya guys ya. Nah ini dia hasilnya guys. Jadi bongkahan itu tidak ada lagi. Nah, jadi kalau sudah kita giling guys, itu keseragaman, kehalusan kompos kita ini sudah rata begini ya. Jadi ini lebih profesional rasanya kalau kita gunakan untuk dijual. Tapi kalau untuk pakai sendiri udah ngapain kita habis-habiskan biaya untuk menggilingnya ya. Sedangkan mesin gilingnya ini guys ya, sebenarnya bukan khusus penggiling. Ini adalah mesin chopper. Ya, mesin chopper yang untuk mencincang rumput-rumputan, bahan-bahan organik seperti ini yang karena tipenya yang kecil ini guys ya, coba dilihat di sini ya. Ini tipenya tipe kecil, bukan tipe besar ya. Kalau tipe yang besar itu sampai 12 sampai 18 pisau. Nah itu bisa untuk mencincang kelepas sawit gitu ya, begitu daun-daunan ataupun nanti pohon pisang, pohon pepaya gitu bisa di apa ya. Tapi kalau untuk chopper yang kita gunakan untuk penggilingan kompos ini adalah chopper untuk pemotong rumput-rumputan ya. Ini cuman punya berapa nih, 1, 2, 3 pisau ya, 3 pisau, kemudian masing-masing pisau punya 2, berarti punya 6 pisau ya. Ini punya 6 pisau. Jadi kalau untuk mencincang dia tidak terlalu mampu untuk mencincang seperti pelepas sawit, itu nggak mampu. Tapi kalau pohon pisang masih mampu, yang penting pisaunya jadi tajam. Nah tapi di sini saya tidak lagi gunakan untuk pencincang, karena kalau untuk mencincang pisaunya harus saya ganti lagi. Nah ini memang sengaja saya tumpulkan khusus untuk penggiling. Namanya ini blender ya, blender untuk penghalus pupuk kompos kita. Oke, jadi inilah
tahap keempat ya, tahap keempat di dalam pembuatan kompostater ini, kita penggilingan. Inilah syaratnya kita mau giling, syaratnya memang sudah kering angin, kemudian kompos itu sudah matang. Begitu, kalau belum kering angin nanti lengket, becek, begitu guys ya. Oke guys, kita mulai melanjutkan ya penggilingan kita hari ini guys ya. Kita mulai penggilingan. Iya. Wow. Ini sangat hati-hati ya guys, karena kita menggunakan mesin, itu tidak boleh ceroboh, tidak boleh gegabah, karena mesin ini bergerak, apalagi ini dekat belting seperti begini ya, itu jangan sampai nyentuh, nanti putus tangannya ya. Oke guys, ini kebetulan mesinnya udah cukup lama dipakai, sehingga engkolannya, starternya ini udah nggak ada lagi. Jadi terpaksa manual pakai tali begini ya guys ya. Jadi mesin untuk menggiling kompos ini itu tenaganya harus kencang. Kalau nggak kencang nanti kurang halus. Jadi mesinnya harus kuat. Kompos yang sudah kita giling itu kita deder begini, itu kita kering anginkan selama seminggu lah ya, sampai kadar airnya itu mencapai 20-25% lah ya, begitu. Karena kompos kita mempertahankan mikrobanya. Kalau seandainya kita buat komposnya teramat kering, itu mikrobanya akan mati. Begitu guys ya. Kemudian nanti kita lanjut dengan pemakingan sekalian ya. Udah berarti cukup. Bagaimana cara pemakingannya? Nah, lihat nanti video selanjutnya.